Assalamualaikum teman-teman, kembali lagi di vlog masak saya hari ini. Kali ini saya akan coba masak sayur sop, kuah bakso, dan side dish-nya ada ikan asin tembang dan tahu goreng. Oke, let's check it out. Kita coba masak. Setelah masak nasi, kita langsung goreng tahunya 2. Cukup 2 aja karena sekali makan. Nanti siang atau sore makan lagi, kita goreng lagi biar hangat. Selanjutnya kita goreng ikan asin tembangnya. Cukup 4 aja, jadi bisa 2 langsung dimakan atau 2 buat nanti siang. Oke, lanjut kita masukin kentang dulu karena dia agak keras ya, jadi dimasukin lebih awal. Ya, yang terakhir kita masukin sayur kol dan tomatnya. Ya, kita aduk-aduk biar matang semuanya. Dan terakhir kita masukin daun bawang dan seledrinya biar harum. Yes, selesai sudah masak-masak kita hari ini. Semoga teman-teman bisa berkreasi seperti saya dan mencobanya di rumah kalian masing-masing. Oke. Terima kasih telah menonton dan jangan lupa di subscribe, like, and comment. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.